Ayo Bu, kita makan. Sudah nak, ibu tadi sudah makan. Aku tahan saja lapar ini. Tidak apa-apa untuk aku. Asalkan anak-anakku bisa tidur dengan perut kenyang, mereka lebih penting. Tapi apa balasannya terhadapku? Mereka malah memenjarakanku. Coba kamu cek, Mas. Kalau kayak begini, ibu kamu ini bisa dituntut secara perdata, Mas. Karena dia itu udah mengambil yang seharusnya jadi hak kamu secara hukum. Benar, kamu benar. Ibu, ibu saya gugat ya. Entah di mana kesalahanku mendidik mereka sampai mereka seperti anak yang lahir bukan dari rahimku sendiri, tapi seperti lahir dari bapak.